Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara-saudara yang mengikuti saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Kepada saudara-saudara yang telah subscribe kepada saluran ini, saya ucapkan terima kasih dan teruslah menonton dan menyokong usaha saya ini. Dan kepada rakan-rakan yang baru pertama kali menonton siaran ini, saya ucapkan selamat datang dan salam perkenalan. Saudara-saudara, sejarah mempunyai kaitan dengan kehidupan manusia. Mau tidak mau, kita terpaksa melihat kepada sejarah yang telah berlaku untuk memperbaiki atau menjadi pedoman bagi kehidupan kita di masa hadapan. Dan untuk kali ini, saluran Zaidin Abadi akan mengimbau kepada sejarah yang telah berlaku. Saya memilih buku ini, Kedah dalam Lipatan Sejarah, yaitu yang mengumpulkan koleksi artikel-artikel tulisan Datuk Wira Dr. Wan Syamsuddin Muhammad Yusof, sejarawan negeri Kedah, yang telah tersiar di dalam akhbar Warta Darul Aman terbitan Kerajaan Negeri Kedah suatu ketika dahulu. Kini akhbar itu juga sudah menjadi sejarah. Saudara-saudara, kali ini untuk pertama kalinya saya akan membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh Datuk Wira Dr. Wan Syamsuddin, iaitu berkenaan dengan perkampungan Islam terawal di Kedah. Sebuah perkampungan masyarakat Islam terawal di Kedah, Darul Aman, telah wujud semenjak kira-kira 1000 tahun yang lalu di daerah Langgar, 12 km arah ke timur Bandar Alostar. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan penemuan sepasang batu nisan tertua dalam tahun 1961 di sebuah perkuburan lama di Kampung Tanjung Inggris berhampiran Pekan Langgar. Pada nisan tersebut tercatat dalam tulisan Arab Jawi nama Syekh Abdul Khadir Ibni Hussein Shah Alirah dan tarikh meninggalnya pada bulan Rabiul Awal 291 Hijrah atau Januari 2004 Masehi. Beliau dipercayai seorang tokoh ulama dan pendakwah Islam terawal di daerah itu yang meneroka sistem pengajian langgar berdasarkan sistem pendidikan Parsi dalam usaha mempertingkatkan ilmu-ilmu Islam. Dari situlah berkembangnya institusi pengajian pondok. Kemungkinan perkataan langgar itu dari bahasa Parsi dan lahirnya nama Pekan Langgar yang sehingga kini masih kekal dan kukuh dengan tradisi pengajian pondok. Demikian artikel yang ditulis oleh Datuk Wira Dr. Wan Syamsuddin Muhammad Yusof di dalam akhbar Warta Darul Aman dan dipetik serta dikumpulkan dalam buku ini, Kedah dalam Lipatan Sejarah, terbitan UUM Press 2004. Semoga sedikit maklumat tentang sejarah tersebut dapat membuka minda kita tentang pentingnya kita mengenali sejarah bangsa kita sendiri. InsyaAllah, saya akan bacakan lagi catatan-catatan sejarah yang terdapat dalam buku ini dari masa ke masa, dan semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada saudara-saudara dan kepada kita semua. Semoga ia menjadi iktibar untuk
kita bina masa depan kita. Sekian untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.